Halo Sobat Brandly, sekarang kita belajar mengenai ekosistem, yaitu jenis polutan X, Y, dan Z. Berikut yang benar adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di tabel tersebut, maka kita bisa melakukan pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama yang kita harus ketahui bahwa berdasarkan zat pencemarnya, berdasarkan zat pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu pencemaran lingkungan dibagi tiga, yaitu pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi ini adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya zat-zat kimia. Masuknya zat-zat kimia, baik organik maupun anorganik. Contohnya adalah merkuri, timbal, zat radioaktif, atau deterjen. Selanjutnya adalah pencemaran fisika. Pencemaran fisika merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya benda-benda seperti kaleng, masuknya benda-benda seperti kaleng, plastik kaca atau karet, plastik kaca atau karet. Selanjutnya, ketiga adalah pencemaran biologis. Pencemaran biologis, yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya berbagai organisme. Masuknya berbagai mikroorganisme, seperti bakteri, yaitu Entamuba coli. Nah, maka dari itu kita dapat menjawab pertanyaannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah bagian B. Fisik itu adalah kaca bekas, kimia itu adalah CO, dan biologi itu adalah Escherichia coli. Oke, Sobat Friendly, selamat belajar dan salam edukasi.